Satu kali saya berangkat ke Mekah dengan izin Allah. Saya bilang, "Mama berangkat. Bismillah, kita berangkat." Anda tahu, ketika kami sa'i, saya bayangkan bagaimana seorang Ismail mendapatkan kenikmatan dari ibundanya yang berjuang keras. Naik turun, saya bayangkan ibu saya bagaimana merawat saya. Air matanya, tangisan, darahnya, segalanya. Demi Allah saya katakan, saya ganti dengan tangan saya, tangan kanan saya. Saya rasakan seperti Ismail mendapatkan anugerah dari Hajar alaihissalam. Saya ganti dengan tangan saya. Demi Allah saya muliakan ibu saya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya gak bisa gandeng siapapun, karena ayah saya sudah gak ada. Saya gak bisa melakukan apapun. Saya cuma berkata setiap kalimat yang saya sampaikan, "Ya Allah, mohon ada pahala untuk ayah saya." Ketika saya baca Quran, "Ya Allah, mohon setiap huruf yang ada untuk ayah saya." Anda bapak masih ada, ibu masih ada, masa belum bisa bahagiakan juga?